Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam dan petasan. Akibatnya, Saudara, satu orang tewas dan 11 lainnya mengalami luka bacok. Inilah video amatir tawuran yang direkam oleh salah satu kelompok yang terjadi di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu pagi tadi, Saudara. Para pelaku tawuran dilengkapi dengan senjata tajam dan petasan. Akibat tawuran ini, satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka senjata tajam. Selain itu, Saudara, aksi tawuran ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, aksi serupa juga pernah terjadi. Kini kasusnya pun ditangani oleh petugas kepolisian sektor Cakung. Menurut saksi, Saudara, aksi tawuran ini bukan dilakukan oleh remaja setempat, melainkan remaja yang datang dari kawasan luar dan melakukan aksi tawuran. Sementara itu, Ketua RT membenarkan adanya aksi tawuran ini. Pengurus lingkungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi, tetapi para pelaku tawuran telah membubarkan diri. Sini yang ikutan yang orang sini dah pokoknya. Waduh, kalau suara petasannya saya kurang tahu, soalnya pas saya datang udah pada lari-lari aja gitu. Kalau malam memang ada anak-anak nongkrong banyak. Itu kalau ada yang nongkrong terus ada yang laporan ke saya, langsung saya paranin, langsung saya usir. Cuma mungkin kalau menurut saya sih harus ada petugas gitu ya. Jadi mudah kita untuk ininya, apa mau ditangkap apa gimana. Saya juga nggak suka ada anak-anak pada nongkrong banyak-banyak gitu lah. Kalau nongkrong kalau sedikit sih nggak masalah, kalau banyak itu kan kadang-kadang mengundang reaksi tawuran warga kan gitu, takutnya gitu loh.